Hey guys. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan info hidup sehat. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang pohon sirsak buah dan daunnya. Tapi kali ini saya akan membahas manfaat dari daun sirsak ini. Oke, ini. Ya, namun siapa sangka buah ini memiliki daun yang punya banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Ya, apa saja manfaatnya? Ya, simak sampai selesai video ini. Yang pertama, manfaat dari daun sirsak ini untuk mengobati diabetes. Terus dapat juga mengobati kista ovarium. Terus menghambat penyebab sel kanker. Barangkali sulit dipercaya ya guys, tapi kandungan acetogenin dalam daun sirsak ini bikin berkhasiat. Kandungan ini bisa dibilang lebih cepat menghambat penyebaran sel kanker dibandingkan kemoterapi. Pasalnya jelas, acetogenin dalam sirsak ini 10.000 kali lebih kuat dari adiamcin yang menghambat pertumbuhan sel kanker sekaligus menghambat perkembangan sel tumor yang resisten terhadap obat kemoterapi adiamcin. Jadi sudah jelas sekali manfaat daun sirsak ini. Terus manfaat lain dari daun sirsak ini juga dapat meningkatkan kesuburan. Terus mengobati asam urat. Caranya gampang ya guys. Anda cukup merebus daun sirsak ini, lalu minum air rebusan ini secara rutin. Maksudnya rutin ya 3 kali dalam 1 minggu. Insya Allah asam uratnya akan sembuh total. Terus dapat juga mengobati kolesterol. Dapat juga mengobati penyakit paru-paru. Ya, karena kandungan yang dimiliki daun sirsak ini ternyata bisa juga digunakan untuk penyakit paru-paru, baik paru-paru basah maupun paru-paru kering. Masih banyak lagi manfaat dari daun sirsak ini. Manfaatnya juga dapat menghilangkan kutu rambut. Dapat juga membantu mengobati rematik. Caranya gampang, tempelkan pasta daun sirsak ini pada bagian tubuh yang nyeri secara rutin. Insya Allah rematiknya akan sembuh. Oke. Terus manfaat lain dari daun sirsak ini juga dapat mengobati penyakit hati. Siapa sangka penyakit hati bisa dibatasi oleh daun sirsak dicampurkan dengan teh. Pasalnya, daun sirsak merangsang produksi hormon insulin dengan cara membantu sel beta di pankreas. Jadi insya Allah daun sirsak ini juga dapat mengobati penyakit hati. Tapi bukan patah hati ya guys.
Terus daun sirsak ini juga dapat mengobati wasir atau ambeien. Kalau pengobatan kali ini untuk sakit ambeien, sudah banyak orang yang membuktikan khasiat daun sirsak ini. Pasalnya kandungan daun sirsak ini bisa hentikan pendarahan rektum serta bikin otot di sekitar rektum jadi lebih rileks. Ya, terus manfaat lain dari daun sirsak ini juga dapat mengatasi sakit punggung. Ya, dengan daun sirsak rasa sakitnya bisa diringankan dengan cara meminum air rebusannya sebanyak 20 lembar daun sirsak. Jadi sangat mudah ya guys. Terus manfaat lain dapat menjadikan tidur lebih nyenyak. Itu sangat cocok bagi penderita insomnia yang susah tidur. Terus dapat juga mengurangi rasa sakit pada bisul. Terus dapat juga mengurangi komedo. Daun sirsak yang telah dihaluskan dan ditambah dengan sedikit air mawar ampuh banget mencegah munculnya komedo. Ternyata daun sirsak ini juga dapat mengobati eksim, meringankan, bahkan dapat juga mengobati penyakit eksim. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari daun sirsak ini yang belum saya atau kalian ketahui. Jadi jangan sia-siakan daun sirsak ini. Terima kasih, cukup sekian info dari Info Hidup Sehat. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like, komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.